kece, balik lagi bersama Kak Eka. Kali ini kita akan membahas soal tentang hak sebagai warga masyarakat. Teman kece bisa amati gambar berikut ini nih. Gambar tersebut merupakan salah satu bentuk apa ya teman kece? Gambar pada soal menunjukkan ibu-ibu sedang turun ke jalan. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kebebasan mengeluarkan pendapat. Nah, kegiatan ini termasuk salah satu hak warga masyarakat. Dalam hal ini, mereka mengeluarkan pendapatnya kepada pemerintah dengan aksi demo. Kebebasan mengeluarkan pendapat boleh dilakukan selama tidak adanya tindak kekerasan. Hal ini tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28E ayat 3 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa gambar tersebut merupakan salah satu bentuk kebebasan mengeluarkan pendapat atau pilihan jawaban yang B. Gimana teman kece? Sudah paham? Kalau sudah, coba jawab pertanyaan ini di kolom komentar ya. Nah, buat kalian yang mau latihan soal PKN lebih banyak lagi, bisa kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasinya di Play Store. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman kece lainnya ya, biar bisa belajar bareng-bareng. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita!